Halo Nissan Lovers, selamat datang di channel yang membahas seputar mobil Nissan. Saya Parnamian Johannes, Kepala Cabang Dealer Nissan Cibubur. Jika Anda saat ini sedang mencari info seputar mobil Nissan, terlebih Nissan Magnite ini, dan masih ada yang ingin Anda tanyakan, silakan Anda langsung hubungin saya saja di nomor yang ada di bawah ini. Saya cantumkan juga link WhatsApp saya di kolom deskripsi. Silakan Anda klik saja, nanti tersambung ke WhatsApp saya dan saya langsungnya akan membalas setiap pertanyaan Anda. Nissan Lovers, di konten kali ini saya mau sharing kepada Anda tampilan belakang dari Nissan Magnite Premium CVT Turbo. Ya, ini kebetulan kita sedang ada di Botani Square. Kita sedang ada event pameran sampai dengan tanggal 17 besok. Jadi jika Anda warga Bogor, silakan langsung datang saja. Bisa lihat langsung Nissan Magnite yang sengaja kami pajang untuk Anda. Tapi di konten kali ini saya mau sharing kepada Anda juga bagaimana sih tampilan belakang dari Nissan Magnite ini. Seberapa lega bagasinya. Lalu desain-desainnya apa saja fitur yang disajikan, yang ditawarkan di Nissan Magnite Premium CVT 1000 cc turbo ini. Saya akan sharingkan pada Anda di konten kali ini. Untuk Anda yang memang sedang mencari info seputar mobil Nissan, nggak ada salahnya subscribe aja channel ini. Nyalakan juga belnya supaya Anda mendapatkan notifikasi terbaru ketika saya upload setiap konten seputar mobil Nissan. Kita nggak perlu lama-lama, kita bahas saja tampilan belakang dari Nissan Magnite Premium CVT Turbo. Oke, kita langsung mulai saja Nissan Lovers ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda, inilah tampilan belakang dari Nissan Magnite Premium CVT Turbo. Ini adalah warna putih two-tone. Jadi di Nissan Magnite ini menariknya, selain ada warna yang satu color, ada juga warna dua color atau kita sebut two-tone, di mana atapnya ini berwarna hitam. Ya, jadi tinggal mengikuti. Atapnya berwarna hitam, ini warna putih, kita sebutnya white two-tone. Atapnya warna hitam, ini warna merah, kita sebutnya red two-tone. Ya, tinggal dikembalikan kepada Anda. Kesan dari two-tone ini membuat mobil semakin sporty-nya semakin dapat. Ya, jika Anda lihat di jalan, banyak mobil sekarang yang sudah menerapkan fitur-fitur two-tone seperti yang ada di Nissan Magnite ini dan kita sudah ikutin. Ya, jika kita lihat dari belakang, lagi-lagi kita akan disajikan teknologi khas dari Nissan. Yang pertama adalah rear defogger yang kita sematkan. Ini yang berfungsi untuk memanaskan kaca, ya. Dan menariknya lagi, kalau ke bawah, kita sudah mendapatkan logo terbaru dari Nissan. Ya, jadi Nissan Global memang secara logo sudah berubah. Logonya lebih simple, tapi elegannya dapat. Ya, dari logo Nissan ini. Lalu, tulisan Nissan Magnite yang nggak nanggung-nanggung ya. Biasanya kan kalau mobil, ya rata-rata kecil gitu ya. Tapi di Nissan Magnite ini kita mau nonjolkan bahwa mobil ini punya ciri khas dengan logo Nissan Magnite yang terpampang besar dan ada di tengah. Ya, mirip dengan mobil-mobil mewah yang ada di jalanan ya, tulisan Nissan Magnite ini. Lalu logo CVT-nya kita sematkan. Ini mengartikan memang mobil ini adalah mobil teknologi CVT, artinya mobil teknologi otomatik yang sudah paling baru. Ya, dengan teknologi CVT ini membuat mobil tanpa hentakan, lebih nyaman berkendara dan yang menariknya efisien secara bahan bakar. Lalu di kanan kita sematkan logo tulisan turbo ya. Buat Anda yang belum tahu, ini adalah mobil 1000 cc tapi menariknya ini 1000 cc turbo. Anda bayangkan? Ya, mungkin Anda sudah kebayang ya, kalau namanya turbo, pasti secara speed, tenaga akan jauh lebih kencang. Yes, di Nissan Magnite ini, 1000 cc-nya turbo. Ya. Dan yang paling menarik kalau kita lihat ke bawah lagi, nah di mobil-mobil canggih itu sekarang memang ciri khasnya tombol-tombol tuasnya itu ngumpet. Ya. Tombol-tombol tuasnya itu nggak ada di permukaan seperti ini ya, karena tombolnya ada di sini Nissan Lovers. Ya. Tombol letaknya ada di sini, tinggal kita pencet aja dan dia langsung terbuka. Ya, walaupun terbukanya belum elektris ya, tapi menariknya sangat gampang diakses. Lalu di sini ada kamera 360, ini adalah rangkaian kamera intelligent round view monitor. Ya, dengan teknologi kamera ini membuat Anda bisa melihat sekeliling dari mobil ini dengan sangat mudah ya. Lalu kalau ke bawah, ya sebelum ke dalam saya akan sharingkan kepada Anda. Ke bawah lagi Anda akan disajikan lagi-lagi teknologi terbaru ya. Ada 4 back sonar yang kita sematkan di bagian bawah Nissan Magnite ini. Ini membuat apapun yang ada di belakang ketika Anda mundur akan terdeteksi. Ya, ini sangat menarik lagi. Nah, kalau kita lihat secara desain ya, saya ajak Anda untuk membayangkan mobil-mobil yang sekarang sedang happening ya. Di mana desain belakangnya nggak mau simple gitu aja ya. Ada ornamen-ornamen dan di Nissan Magnite ini ornamen silvernya pun kita hadirkan. Jadi kesan mobil sportinya semakin hadir
di Nissan Magnet ini. Ini tampilan belakangnya, saya sih harus bilang kepada Anda, keren banget. Apalagi yang saya nggak mau ketinggalan jelaskan kepada Anda, desain lampunya yang saya harus bilang ya, sangat berani. Ya, desain lampu yang biasanya kalau lampu mah begini aja gitu ya. Tapi ini full. Dan menariknya ini nggak hanya ornamen, ya, lampunya menyala Nissan Lovers. Ya, lampunya menyala membuat kalau kita lihat dari jauh, terus misalnya gelap, ciri khas dari Nissan Magnet ini semakin terasa. Lalu sekarang pertanyaannya, gimana bagi bagasi dalamnya? Kita akan buka yuk. Ini dia bagasi dalamnya. Bagasi dalamnya lega banget ya. Kalau saya ambil contoh ya, ini saya masuk ke dalam aja ya, masih bisa Nissan Lover. Saking luasnya ini bagasi ya. Artinya jika Anda harus masukkan barang-barang seperti koper atau barang-barang kebutuhan Anda bersama keluarga untuk perjalanan jauh, wah, ini sangat memungkinkan. Di atasnya kita kasih spacer, tujuannya untuk memisahkan barang-barang yang Anda anggap harus dipisahkan. Contohnya misalnya ini baju, ini sepatu gitu kan, nggak mungkin digabung ya. Anda bisa pisahkan dengan spacer ini ya. Dan menariknya spacer ini juga bisa kita pisahkan ya, seperti ini. Ini Anda bisa bersihkan manual ya, menggunakan sikat. Dan ketika Anda pisahkan, Anda akan mendapatkan space yang lebih lega lagi ya. Jika Anda kurang lega, Anda bisa memanfaatkan kursi yang memang kita desain 40-60 ya. Ini bisa dibuka parsial seperti ini ya. Jika kurang lagi, Anda bisa buka lagi sisi sebelah sini. Dan ini yang membuat mobil ini semakin lapang lagi. Dan saya harus bilang kepada Anda, ini sih sangat cukup sih kalau buat saya ya, untuk perjalanan jauh atau misalkan untuk pindah-pindahan barang-barang seperti misalkan harus mengangkat kursi seperti ini ya. Ini sangat mudah untuk masuk tanpa harus Anda pusing space-nya bagaimana gitu ya. Artinya sudah sangat mumpuni untuk bagasi belakangnya. Lalu yang menariknya dari bagasi ini juga, untuk tools-nya kita sematkan ada di bawah ya. Ada ban cadangan juga yang kita siapkan jika di kondisi darurat dibutuhkan. Tapi saya selalu bilang ya, amit-amit lah, kalau bisa selama pakai mobil jangan pernah ban cadangan turun gitu ya. Ya, Nissan Lovers, inilah tampilan bagasinya. Lalu inilah kelebihan dari Nissan Magnet dari sisi bagasinya. Gimana menurut Anda? Boleh mungkin Anda komen di kolom komentar ya. Gimana menurut Anda tampilan belakang dan juga bagasi dari Nissan Magnet ini? Saya yakin membuat Anda semakin suka dan membuat Anda semakin yakin untuk memesannya. Jika Anda mau pesan mobil ini, nggak usah ragu, untuk wilayah Jabodetabek Anda bisa hubungin saya saja di nomor yang ada di bawah ini. Atau jika Anda di daerah, Anda bisa hubungin saya juga, nanti saya akan sambungkan Anda dengan kepala cabang dealer terdekat dengan Anda. Jadi Anda nggak perlu khawatir, Anda stay di rumah aja, stay at office, nonton video ini, kami yang layani Anda. Nissan Lovers, ini aja konten saya kali ini, saya mau sharing kepada Anda, mudah-mudahan buat Anda semakin nyaman dan bertambah pengetahuannya seputar mobil Nissan yang terbaru. Terima kasih sudah menonton saya, dan pesan saya seperti biasa cuma satu, ingat Nissan, ingat Johan. Terima kasih sudah menonton.